Kecah nih, Tiara Marlin jadi tersangka. Iya, iya. Taruh, bareng. Taruh, biar. Oke. Ya, 2 menit. Iya, 2 menit. Oke, Kak Ica, status TSK buat Tiara Marlin. Tiara Marlin gimana, TN? Ya, itu dia. Amat saya sesalkan ya. Saya sudah menegur dia baik-baik dari awal. Terus banyak sekali yang waktu yang sudah dia sia-siakan, tapi dia terus sama hal yang seperti ada beberapa orang yang saya sudah kasih apa ya waktu untuk memperbaiki, tapi dia terus menyerang kita, nggak tahu siapa di belakangnya. Tapi banyak yang cerita ke saya ada orang di belakangnya, sehingga pada saat disupport, sudah disupport sampai ke titik sudah jadi tersangka, orangnya cabut gitu. Saya berharap tidak ada lagi orang yang di seperti itu kan gitu, dipakai untuk menyerang. Setelah sudah masuk jadi tersangka, setelah itu orang yang membackup, orang yang membantu, orang yang mengiming-imingi pergi, begitu saja. Jadi saya berharap tidak akan ada lagi Tiara Marlin lainnya. Oke? Okay? Tapi sempat minta permohonan maaf gitu kan, tapi dari tanggapan Pak Haji sendiri kayaknya tidak menerima. It's too late. Kan kita sudah memberi waktu cukup panjang untuk secara berkekeluargaan. Saya pun sudah menghubungi pribadi gitu kan. Tapi kok dia makin menjadi-jadi, bahkan orang yang berbuat baik dengan bahasa kebun binatang dia itu yang ada kan saya bilang, ada orang yang pantas dan layak dimaafkan, ada yang pantas dan layak untuk diberikan pelajaran gitu. Jadi memaafkan itu hati pasti semua memaafkan, Pak Faisal, Bu Dewi, semua kita hati memaafkan, tapi kan adanya hukum ini membuat atau contoh panutan buat orang-orang yang tidak bisa sembarangan untuk menganggap hukum jadi sepele gitu. Okay? Tapi Pak Haji minta saran nggak Pak Ica? Pak Haji minta saran nggak soal si Marlin minta damai? Minta saran nggak Pak Haji? Minta sih cuma ya. Bilang apa? Gimana Kak Ica? Bilang apa Kak Ica? Aku ditungguin mau ya, Pak Haji minta saran apa? Maaf ya, Minta sarannya gimana menurut Ica gitu. Ya seperti yang tadi saya katakan ke Mas semua.